Halo, selamat ketemu kembali dengan kita dalam acara Ampera Amanat Pengharapan. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki pengharapan. Tapi dalam pengharapan itu kecenderungan terjadi satu pemikiran yang pesimis oleh karena kita dihadapkan dengan berbagai persoalan hidup. Sehingga dalam kehidupan kita kita diajak untuk memiliki prioritas hidup. Oleh sebabnya tema atau judul pembahasan kita pada pada saat ini adalah prioritas hidup. Apa yang menjadi prioritas kita sebagai manusia? Cenderung berbeda-beda dari segmen manusia. Bagi anak-anak mungkin itu mereka belum memiliki prioritas hidup, mereka masih dibayangi oleh permainan. Tetapi bagi anak muda atau anak remaja, pola berpikir untuk memiliki prioritas itu sedang terbentuk. Apakah mereka memprioritaskan kepada pendidikan, apakah pada rencana untuk bekerja atau untuk menikah? Itu salah satu prioritas hidup. Nah, bagi orang-orang yang sudah dewasa, prioritas hidup itu cenderung diikuti oleh keadaan sesungguhnya kehidupannya. Jika dia sudah mempunyai istri, mempunyai anak, atau mempunyai sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya, maka dia akan memprioritaskan rumah tangganya, memprioritaskan masa depannya, pekerjaannya, dan itulah pilihan-pilihan yang dibuat oleh setiap insan manusia. Nah, saat ini kita coba mencermati dari sudut pandang Firman Tuhan. Kalau kita mau nyimak apa yang disebutkan di dalam Firman Tuhan dalam dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 Firman Tuhan berkata begini Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menyesatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati Mungkin kita bertanya apa hubungannya dengan prioritas hidup Nah manusia yang Notabene kita dihadapkan dengan berbagai kebutuhan secara fisik. Kita cenderung berpikir sementara hidup di dunia apa yang harus kita capai. Apa yang harus kita buat. Tetapi dalam kaitan kerohanian kita diajak untuk berpikir. Untuk membuat satu keputusan yang berhubungan dengan bukan hanya kehidupan sementara. Tetapi kehidupan berkelanjutan. Seorang filsuf yang bernama Aristoteles, dia berkata begini: "Agama tanpa pengetahuan adalah pincang, tetapi pengetahuan tanpa agama adalah buta." Jadi, ketika seseorang hanya memfokuskan hidup dalam kehidupan duniawi yang cenderung berhubungan dengan individunya atau dalam kepentingan dirinya sendiri di atas dunia ini, maka dia disebutkan oleh Aristoteles. Adalah buta karena dia tidak memiliki agama, tidak memiliki apa yang diakini, apa yang menjadi prioritas hidup secara rohani. Sebaliknya, jika suatu agama tanpa ilmu pengetahuan, tanpa pemahaman tentang hal keduniawian, dia akan disebutkan dengan pincang, tidak seimbang, akan mengalami berbagai persoalan. Nah pemirsa yang dikasihi Tuhan. Seseorang yang memutuskan untuk berpikir tentang masa depan. Tentang sesuatu yang mau dicapai. Itu akan ditentukan apakah dia memprioritaskan itu dengan sungguh-sungguh atau tidak. Dikaitkan dengan firman Tuhan tadi yang mengatakan bahwa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa saya dan saudara, sebagai manusia yang hidup di atas dunia ini, harus mempercayai bahwa ada oknum ilahi yang meminta kita mempersembahkan hidup kita kepada siapa, kepadanya, dan persembahan itu bukan sesuatu yang suka-suka bukan sesuatu yang diukur dari pemikiran manusia yang sembrono. Tetapi harus berkenan. Berkenan di hadapan Allah karena itu memiliki hubungan dengan kekudusan. Ketika berbicara mengenai kekudusan maka orang akan berpikir bahwa kita akan terisolasi. Tetapi sebetulnya, berbicara kudus itu sesuatu yang sangat penting, itu sesuatu yang diistimewakan, dikhususkan. Jadi, kalau hidup kita memiliki pandangan yang suci tentang prioritas hidup kita, maka itulah yang disebutkan dengan keinginan Allah. Itulah yang akan menjadi berkenan kepada Allah, saudara-saudara pemirsa yang dikasih Tuhan. Persoalan yang dihadapi sekarang adalah kita berhadapan dengan globalisasi dunia yang tidak terbendung. Dunia tahun-tahun sebelumnya, tahun sebelum tahun 2000-an, memiliki berbagai aspek keterbatasan, tetapi ketika kita masuk dalam masa new normal, dikat. Dikarenakan pandemi Corona dan dibarengi dengan kehidupan zaman now, zaman digitalisasi, zaman di mana dunia tidak terbatas, seseorang tidak pernah terhenti untuk terhubung antara satu dengan yang lain karena dunia digital membuka pemikiran manusia untuk melihat keadaan di dunia seberang atau di dunia di mana kita tinggal, sehingga itu akan mempengaruhi. Prioritas hidup kita untuk perjalanan kehidupan sementara di dunia, tetapi sebagai seseorang yang percaya bahwa ada agama yang mengajarkan untuk hidup berkenan kepada Allah, maka kita cenderung diajak, bahkan mungkin bukan cenderung lagi, tetapi dipastikan untuk berpikir apa yang berkenan di mata Allah. Karena itu, dipastikan adalah ibadah. Yang Allah inginkan, satu penyembahan yang disebutkan, penyembahan yang sejati. Karena itu berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa kita memiliki masalah dengan kehidupan prioritas hidup kita, kita diganggu oleh keadaan dunia yang cenderung mementingkan diri, cenderung untuk berpikir sementara hidup di dunia tidak berpikir mengenai kekekalan tentang kehidupan setelah ini. Tentang adanya yang maha kuasa, tentang adanya Tuhan. Maka kita harus berbuat sesuatu yang penting. Apa itu? Mari kita baca dalam kolosif pasal 3. Firman Tuhan berkata dalam kolosif pasal 3 ayat 1-4. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, paradigma berpikir pola pikir kita ini tidak dibatasi hanya keadaan di dunia, tetapi Firman Tuhan mengatakan bahwa pikirkanlah perkara di atas siapa yang di atas? Mungkin kita berpikir perkara yang di atas itu adalah kita duduk dalam jabatan di atas kursi yang tinggi. Atau di tempat gunung yang tinggi kita mendaki gunung. Tidak saudara. Berbicara pemikiran perkara-perkara yang di atas itu berbicara mengenai kekekalan. Di mana Allah bersot, bersemayam atau bertakta. Di sana Allah Memperhatikan seluruh ciptaannya, mengendalikan kehidupan dunia dan penghuninya. Ketika kita berpikir perkara-perkara di atas, itu berarti kita berbicara untuk berpikir perkara yang suci, perkara-perkara yang kudus. Itulah yang menjadi prioritas hidup kita. Jadi, ketika kita memiliki pola pikir yang kudus yang berkenan di mata Tuhan maka hal-hal yang terpenting yang harus kita lakukan adalah adalah apa yang kita pikirkan. Dari pemikiran itu kita akan mengeluarkan dalam bentuk kata-kata dan tindakan. Dan itu semua berdampak kepada orang di sekitar kita, bukan hanya kepada diri kita. Jadi prioritas hidup kita untuk kekekalan, untuk memilih, pikirkan hal-hal yang suci dan kudus itu akan menjadi berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya, apa yang dikategorikan dengan pemikiran-pemikiran yang suci, pemikiran yang kudus, prioritas yang kudus itu? Semua memiliki satu konsep yang harus kita pikirkan dalam kehidupan, untuk menjalani kehidupan di atas dunia ini, saudara-saudara pemirsa. Bagaimana caranya kita berpikir seperti itu? Berpikir yang suci. Kalau kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai 6, ayat ini menyebutkan seperti demikian adanya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, Saudara-saudara pemirsa, kita menyadari dua perkara: pemikiran secara roh dan pemikiran secara, secara daging. Jadi, ada dualisme pemikiran, sehingga seringkali dikaitkan pemikiran secara duniawi itu adalah pemikiran daging. Lalu, pemikiran hal-hal yang berhubungan dengan surgawi, sesuatu yang kudus dan suci, itu disebutkan. Pemikiran yang berdasarkan keinginan roh, itulah sebabnya kita tahu hal ini. Makanya, kita akan membahas untuk selanjutnya, saudara pemirsa yang dikasih Tuhan, prioritas hidup yang kita telah bahas merupakan kepentingan pribadi kita yang berhubungan dengan kekekalan. Dua hal tadi yang saya sebutkan, keinginan daging dan keinginan roh. Dalam ayat selanjutnya dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-7 disebutkan begini. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah Hal ini memang tidak mungkin baginya, karena mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, saudara-saudara pemirsa, keinginan daging semata-mata sesuatu yang sangat-sangat tidak berkenan kepada Allah. Apa saja yang menjadi keinginan daging itu, kita akan bahas dalam pelajaran hari ini, yang disebutkan di dalam Kitab. Kolose pasal 3 ayat 5 kalau kita membaca ayat ini ini ada petunjuk yang dapat memperjelas mengenai keinginan daging dan cenderung menggoda mempengaruhi bahkan merusak prioritas hidup kita yang berhubungan dengan kekekalan prioritas hidup kita yang memikirkan perkara-perkara yang suci perkara-perkara sorgawi Apakah itu Mari kita lihat kalau saya tiga, berkata begini: "Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu yang duniawi? Ya, kita tahu bahwa kita hidup di dunia. Salahkah kita hidup di dunia? Tentu tidak. Allah telah menciptakan kita dan menempatkan kita di dunia. Tetapi yang bersifat duniawi, kita tahu itu bersifat sementara, bersifat fana." yang cenderung kita takuti dan khawatirkan karena kehidupan di dunia ini tidak kekal. Kecenderungan bahkan kepastiannya adalah setiap manusia akan mengalami kematian. Ironisnya jika manusia mengalami kematian tetapi dia tidak mempunyai pemikiran sorgawi, tidak mempunyai keinginan roh, tidak memiliki pemikiran hal-hal yang di atas dan yang berkenan kepada Allah yang menjadi ibadah yang sejati dia tidak punya pengharapan ya mati-mati dan selamat berpisah tetapi bagi kita yang percaya bahwa ada Sang Tuhan Allah pencipta langit dan bumi Allah mengajarkan kita untuk mematikan pemikiran-pemikiran duniawi yang bersifat sementara yang bersifat tidak suci disebutkan Keinginan duniawi itu yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bayangkan, saudara-saudara pemirsa, hal-hal yang berhubungan dengan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Mungkin, kalau kita bahas lebih dalam, sehubungan dengan namanya, percabulan itu suatu tindakan asusila yang tidak diinginkan Tuhan, yang diajarkan oleh Firman Tuhan. Allah mengajarkan manusia ini untuk hidup suci. Rumah tangga itu, hubungan suami istri itu suci, tidak terbawa dengan arus duniawi yang menawarkan pola percabulan yang membuat kehidupan rumah tangga tidak suci. Dan didat, di atas segala-galanya, ketika kita melakukan perkara-perkara duniawi, kita sedang menyembah berhala. Siapa yang kita sembah dalam penyembahan berhala? Kita sedang menyembah lawannya Tuhan, yaitu iblis setan yang menginginkan manusia tidak memiliki prioritas hidup yang suci, prioritas hidup yang berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya kita. Matikanlah segala keinginan dalam diri kita yang berhubungan dengan percabulan. Lakukanlah hubungan di dalam rumah tangga antara suami istri, antara kita dengan sesama, dalam kehidupan yang suci dan berkenan di mata Tuhan. Yang kemudian, kenajisan, sesuatu yang disebut najis, sesuatu yang disebut tidak suci, sesuatu yang tidak berkenan, itu semuanya juga diinginkan Allah untuk dimatikan. Hawa nafsu. Hawa nafsu otomatis kita sebagai manusia harus memiliki hawa nafsu. Tetapi ketika kita berbicara hawa nafsu yang bersuungan dengan kejahatan, nafsu jahat yang cenderung mendorong keinginan daging ini untuk kita lakukan, ini bertentangan dengan Allah. Bertentangan dengan prioritas hidup untuk suci. Untuk berkenan di mata Tuhan. Untuk menjadi ibadah yang sejati, itulah sebabnya, sebagai umat-umat manusia yang percaya ada Tuhan, yang memiliki keyakinan bahwa dunia ini diciptakan Tuhan dan kita ini diciptakan Allah, kita harus menghentikan segala sesuatu yang bersifat duniawi, bersifat dosa, bersifat menentang kehendak Allah. Karena itu, berhubungan dengan penyembahan berhala. Bukankah kita semua percaya bahwa kita diajarkan tidak boleh menyembah berhala? Karena kita tidak pernah meyakini bahwa berhala itu akan memberikan berkat kepada kita. Itulah sebabnya selanjutnya kita sadari bahwa di dalam ayat yang ke-6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya tetapi sekarang buanglah semuanya ini apa itu marah geram kejahatan fitnah kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu janganlah kamu lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia Baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, saudara-saudara pemirsa. Kita sedari bahwa dunia sekarang ini sedang dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang disebutkan oleh ayat-ayat ini: manusia cenderung marah, bahkan lebih daripada itu, geram. Se Sekalipun sudah dalam keadaan seperti itu, mereka mencintai kejahatan, suka berbuat dosa, bahkan sering mau melakukan fitnah, mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, pada era dunia digitalisasi, dunia di mana internet menghubungkan semuanya, sosial media membuat kita terhubung, bahkan dengan serta-merta kita leluasa menuliskan sesuatu. Mengucapkan sesuatu yang boleh jadi itu adalah fitnah, bahkan mungkin itu adalah pernyataan-pernyataan yang kotor yang tidak baik yang menyakiti hati sesama. Maka, itu hal-hal yang tidak suci. Ingat, ketika hoaks menjadi tren topik di dalam semua berita, banyak orang tertipu oleh karena pernyataan-pernyataan yang tidak benar yang disebut dengan hoaks berita yang disampaikan tetapi tidak benar itu adalah hoaks dan itu Alkitab menyatakan adalah fitnah. Memfitnah orang adalah dosa dan menyakiti sesama dan merusak hubungan. Merusak persaudaraan, merusak persatuan bangsa, merusak persatuan sesama umat manusia. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, "Pikirkanlah perkara-perkara yang suci." Karena dalam memikirkan perkara-perkara yang suci, kita sedang memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah terhadap kita, apa yang menjadi kepentingan Allah untuk menyelamatkan setiap manusia akan dibuktikan dari pola hidup kita yang selalu memikirkan perkara-perkara yang suci. Jangan lagi kita saling mendustai, kata Firman Tuhan. Bukankah kita saudara? Bukankah kita ini sebagai sesama manusia yang harus saling mengasihi? Kenapa kita harus saling mendustai? Karena mendustai itu adalah dosa. Orang yang berdusta itu melanggar hukum Allah. Dan orang yang melanggar hukum Allah upanya adalah maut. Dan itulah firman Tuhan, Saudara. Apakah kita ingin kita hidup di dunia ini dan menjadi seorang penyokong ide-ide yang tidak berkenan di mata Tuhan? Apakah kita mau kita pada akhirnya ketika tiba waktunya Tuhan datang pada kedatangan yang kedua kali. Kita didapati tidak memiliki prioritas hidup suci. Akhirnya kita mengalami kematian yang kekal. Padahal cita-cita kita adalah ingin memperoleh hidup yang kekal. Nah pemirsa yang dikasih Tuhan. Saat dimana kita sedang merenungkan apa yang menjadi prioritas hidup kita, kita memiliki kesempatan untuk mengembalikan hidup kita yang telah keluar dari prioritas hidup yang suci, karena firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Allah adalah kasih. Allah tidak membatasi seseorang yang mau datang kepadanya, mau hidup kudus di matanya mau berbakti kepadanya dengan rencana Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya sebagai satu kesimpulan yang kita perlu ingat di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Ayat ini sangat-sangat baik untuk kita hafalkan Saudara-saudara. Sebagai manusia yang hidup di dunia penuh dengan persoalan. Filipi 4 ayat 8 berkata begini. Jadi akhirnya Saudara-saudara, semua yang benar semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena dengan demikian, kalau kita memiliki pemikiran benar, memiliki pemikiran yang mulia, pemikiran yang adil, pemikiran yang suci, yang manis. Kemudian, pemikiran yang sedap didengar, ucapan-ucapan yang sedap didengar, lalu semua yang kita lakukan disebut kebajikan, perbuatan baik. Wah, luar biasa! Kita pasti akan berbahagia. Kita pasti akan mengalami hidup yang indah. Itu indah, kata Firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Kita memiliki prioritas hidup untuk berpikir suci. Karena hidup kita bukan hanya di dunia ini. Ketika kita mendengar suara sangka kala Allah menyebutkan bahwa Tuhan sudah datang. Dia akan mengangkat setiap orang ke dalam kerajaan surga yang kita rindukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Allah yang telah menciptakan kami, yang mengajarkan kami untuk hidup kudus dan suci, di mana kami akan membangun prioritas hidup suci, memikirkan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang berkenan di mata Tuhan. Berkenanlah kepada kami memberkati setiap pemirsa yang telah mendengarkan firman ini dan biar firman ini menjadi berkat bagi kami semuanya dan di atas segala-galanya nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, -nama ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.